Kalau dari pakaian Pak Kiai boleh. Kalau pewarnanya tadi ke pakaian misalkan bagaimana? Atau karpet atau cat atau bagaimana itu masihkah kita harus menghindari merah-merahnya seperti itu? Ibu tanya karpet sekarang. Tadi tanya makanan. Sekarang tanya karpet, gitu ya. Apa karpetnya dimakan, Bu? Kan enggak kan? Nah, itu karmen itu yang diproses untuk bahan makanan, Bu. Itu pun salah satu bahan kok, bukan pasti. Gitu loh. Sedangkan kalau karpet kayak gini itu pakai bahan dasar semacam sumba warna merah. Enggak masalah, Bu. Ya. Tapi kalau ibu mau hati-hati, di rumahnya jangan ada warna merah. Enggak apa-apa. Semua ganti putih, hijau, kuning, tanpa merah. Ya. Bila perlu itu loh, lampu merah, kuning, hijau. Itu merahnya diganti biru aja ya. Kalau enggak mau warna merah. Ya, Bu. Jelas? Nah, ini kan kehati-hatian kita ya. Kehati-hatian kita. Jadi kalau pilih apa-apa kok ada merahnya, waspadalah, gitu ya. Waspadalah. Jangan-jangan ini karmin itu, gitu ya. Misalnya ini, besok-besok misalnya ini. Wah, ini zamannya entar lagi kan zaman pemilu gitu ya. Loh, kalau ada calon legislatif atau apa saja, calon DPR MPR gitu ya. Cari yang enggak ada warna merahnya gitu, Bu. Supaya enggak kena karmin, ya. Kalau masih ada warna merahnya, gak usah dipilih. Takut-takut ada karmin. Takut-takut difatwa najis nanti ya. Sama LBMN. Oh, begitu maksud saya, Bu. Jelas, Bu? Ya, walaupun bercanda, saya serius juga ini ya. Gak apa-apa lah. Terima kasih.